jumpa lagi di channel YouTube kami. Ini kami kedatangan customer Honda Civic. Ini datang minta untuk cek-cek modulnya, katanya powernya tidak nyala. Dan setelah kami cek-cek dan kami bongkari semua satu-satu, ternyata itu ada kabelnya yang di power, ada yang lepas. Karena mobil ini sudah 3 bulan tidak keluar, dan ini sudah apa new normal. Ini minta datang ke tempat kami untuk cek semua audio mobilnya. Ini coba kita review satu persatu. Ini mobil Honda Civic-nya ini itu pakai speaker Altitude AT6SI. Ini Altitude yang legendaris nih. Pertama kali speaker produksinya dari Altitude. Itu terus habis itu terus itu untuk tweeter kirinya. Serta ini head unitnya pakai TV Double Din Pioneer serinya AVH165 DVD. Ini semua pemasangan itu perkiraan sudah 5-6 tahun yang lalu, dan pemasangannya masih sempurna, tidak ada kerusakan, tidak ada perubahan ataupun atau lepas barang apa. Hanya kabel dari powernya yang di belakang jok itu kabelnya lepas. Jadi kami bongkari semua, kami cek-cek, dan ini sudah jadi, sudah bisa nyala lagi. Itu subwoofernya pakai Rockwatt Pangsiang P1, serta powernya pakai Audioland. Dan ini pembikinannya, boxnya subwoofer itu sama persis saat dulu datang ke tempat kami. Konstruksinya sama, bentuknya seperti ini, dan ini boxnya subwoofer itu luas. Jadi kita masih bisa untuk angkut-angkut barang. Maaf, ini pemilik mobilnya itu anggota kepolisian. Jadi ini kita apa bikin itu bisa untuk angkut barang banyak, karena habis ini dia akan tugas ke luar kota. Coba kita masuk ke dalam untuk dengerin nanti settingannya lagi untuk audionya. Tunggu sebentar. Kami ini setting dulu untuk cek fasenya. Kita cek untuk di Twitternya. Settingan hasil suaranya, settingannya kami dulu karena ini kita tidak setting. Coba kita play. Ini lagunya pakai Anji ya, penyanyi dari Anji. Ternyata masih mampu menghasilkan vokal yang bagus, treble-nya juga. Ini sistemnya 2-way ya mobil ini. Altitude AT6S1, ini versi pertama kali produknya dari Altitude ini. Ini speaker legenda ini. Tuh, cakep sekali vokalnya, masih detail, masih bagus, dan tidak ada masalah apapun atau trouble apapun. Menjemputmu pulang, ingat selalu
Coba kita play lagu musik yang lain. Nih coba. Tuh gitarannya masih bagus, masih detail. Tuh bassnya juga masih bagus, masih enak. Coba kita pesenkan lagi. Masih mampu menghasilkan bass bagus juga, saburnya juga. Mid bassnya juga masih menghasilkan bass bagus juga. Coba kita pesanin bassnya. Cakep deh Mas Ian. Coba kita play musik yang lain. Tuh, tweeternya masih bagus, transisinya juga masih bagus. Bassnya juga bagus sekali. Coba kita kecilin. Tuh, walaupun kita kecilin, bassnya masih mampu menghasilkan bass yang bagus. Sore ini kita menunggu. Cakep deh, ini cakep. Dan ini sudah selesai. Kami akan menghubungi pemiliknya. Mobilnya tidak ada masalah, sudahan, sudah berasa nor, sudah bersuara, mampu menghasilkan audio vokalnya yang bagus, jernih, dan tidak ada hambatan, tidak ada masalah apapun. Coba kita akan hubungi. Tunggu sebentar ya. Ini setelah apa kita telepon pemilik mobilnya, dan ini sudah datang pemilik mobilnya, namanya Pak Ramelan. Ini orang kepolisian ini. Ya itu. Terus ini coba kita Pak, tadi keluarnya apa ya, ya powernya mati ya, powernya mati ya. Coba ini kita play musik dulu Pak. Ini kita udah ingin rasa hati berbisik melepas kerasan dirimu. Oh cantik, udah bagus kan? Bagus ya Pak, bagus, ya. Ini udah bisa normal kan? Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak, masih mau percaya kan sama kita Pak. Terima kasih juga. Ya, terus sama ini perangannya udah lama sekali ya Pak ya, mau. Iya, sudah 7 tahunan. 7 tahunan ya. Gitu. Ini perangkat udah 7 tahunan. Masih mau apa lagi? Itu suaranya masih nyaring. Ya, suaranya masih bagus ya Pak ya, gitu Pak Ramalan yang gitu. Oke. Ya, oke Pak. Okay. Ini sudah selesai. Kita scan dulu Pak. Oke. Dadah. Oh, ya. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel YouTube kami. Sekian, terima kasih.